Mantap kan? Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara membuka atau menggunakan dua layar di HP Xiaomi Redmi Note 9. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, silahkan kalian buka setelan di HP Xiaomi Redmi Note 9 kalian. Berikutnya, silahkan kalian gulir ke bawah, kemudian silahkan pilih setelan tambahan. Nah, kemudian silahkan kalian pilih pintasan tombol. Lalu, silahkan kalian pilih buka layar split. Nah, di sini kan tidak aktif ya untuk layar splitnya. Sekarang kita aktifkan dengan memilih tiga cara yang ada di sini. Nah, saya pilih yang tekan lama tombol menu. Oke, ini contohnya ya, tombol menu itu yang bagian sini. Berikutnya saya kembalikan. Oke, sekarang sebagai contoh di sini saya akan membuka dua layar atau dua aplikasi ya teman-teman. Pertama yaitu YouTube. Yang berikutnya bisa WhatsApp. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada dua ya, yaitu WhatsApp dan YouTube. Nah, untuk menggunakan split layar tadi, silahkan kalian buka YouTube seperti ini. Berikutnya, silahkan kalian tekan lama pada tombol menu di sini ya. Ini, tekan lama. Nah, maka muncul seperti ini, kalian bisa pilih WhatsApp. Nah, kita bisa di sini kita sudah menggunakan dua layar belah di Xiaomi Redmi Note 9. Oke, cara lain bisa seperti ini teman-teman. Oke, saya buka lagi WhatsApp-nya. Nah, kan sudah ada dua aplikasi yang dibuka ya di belakang layar ini, WhatsApp dan YouTube. Nah, jadi tadi tidak menekan menu lama, kemudian di sini tinggal kalian tekan lama seperti ini. Kemudian pilih yang ini, teman-teman. Nah, ini sama saja sih. Kalian bisa gunakan cara yang pertama juga cara yang kedua. Seperti ini, berikutnya kalian bisa juga merotasi. Di sini kalian bisa gulir. Lalu di sini untuk kunci orientasi atau rotasi kalian bisa nonaktifkan seperti ini. Nah, mantap kan? Oke teman-teman, jadi seperti itulah video kali ini tentang cara menggunakan dua layar di HP Xiaomi Redmi Note 9. Demikian video tutorial kali ini, semoga berguna untuk teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Nanda Hero.